hotel kita cakep banget, bagus banget bangunannya. Bangunannya bangunan zaman dahulu kala ya. Tapi cucu, tapi 15 jam jalan dari enggak dari stasiun Manggarai. 15 jam jalan dari Iceland. Hotelnya bagus banget hotelnya ya. Hotelnya bagus banget guys. Besok aku mau bikin TikTok di depan hotel ya. Ini bagus banget. Aku like sama hotel ini guys. Meski kalau malam agak-agak serempak sih. Tapi kalau siang indah gitu dipandang mata. Bersama Mbak satu ini. Gimana sih cara? Ini model di luar hotelnya guys tuh. Bangunannya pas lagi siang. Siang itu bagus banget. Siang di sini siang. Siang guys. Lagi makan sama Nagita. Nagita mau traktir kita semuanya, asik. Iya, yeah, teman-teman anak-anak PPI yang ada di York. Tuh, kalau ini dia dari Leeds main ke sini. Leeds yang lagi heboh ya. Selamat makan, guys. Selamat makan. Yo, ya, nanti kita bikin konten deh sama anak-anak Indo yang sekolah di sini. Gimana suka dukanya? Oh, ini anak kampus ya? Oh, anak hilang. Oh, anak tiri. Terima kasih Teteh Cucu dikasih pempek. Ya Allah, buat Mary loh. Mas Ari, makasih ya. Hey, terima kasih Nivo. Waduh, kasihan keberatan nih Mas Arif nih. Ya lu yang gendongin, Mer. Nih, ini Dinda. Ini Jenis. Ini Ratu. Ini Roni. Ini Alberto. Ini Lugas. Ini Johan. Ini Tondi. Ini gue nih. Ini lagi di tempat Harry Potter nih. Gila, tapi York sih keren banget tuh. Viking ya? Roman Empire and apa lagi? Banyak ya? Oh wait, wasn't War of Roses? Oh, War of Roses. Oh, yeah. I think Lancaster sama York. Apa? Manchester? Lancaster sama York. Lalu ada perang because of different families, royal families gitu. Itu yang menginspirasi Game of Thrones. Oh, Game of Thrones. Oh, soalnya York dulu kayak apa capital city ya. Tapi bangunannya keren-keren banget sih. Iya, boleh diubah bentuk luarnya. Keren, tapi keren. Kelihatan dulu. Itu kan Gigi lagi belanja di sana. Kita tunggu di sana aja kali, mau tunggu di sana. Guys, gue lagi sama teman-teman PPI di York di Inggris. Nah, belakangan kan lagi ada berita-berita yang menggemparkan nih. Jadi setuju nggak kalau kalian kita bikin podcast ngobrol-ngobrol sama mereka berita supaya apa? Berita menggemparkan apa? Berita yang tentang itu. Yang apa sih? Reinhardt di Reinhardt. Ya nggak, kita mau ngobrol-ngobrol aja supaya ya kalau orang tua menitipkan
teman-teman yang ngolahkan anak di luar negeri juga, jadi mereka juga aman. Ya kita bisa ngobrol sama mereka. Ini kan mereka anak-anak Indonesia yang memang sekolah di sini, guys. Itu juga ada yang udah punya anak malah tuh, masih sekolah tuh. Mana Mas Arif? Enggak tahu ya. Ya kita bikin nanti, guys. Ini juga nih anak sekolah nih. Nih. Ada yang lagi gelantungan, ada yang lagi gelantungan. Sama. Not. No.